Sanggeus kungsi katek salila mangsa sesalat COVID-19 dina tengah tahun 2020, komunitas numi gandrung lauk koi di Kabupaten Bandung ngokola kendei kontes lauk hias asal negeri Sakura, Jepang. Genang tayungan keamanan patandang tur panitia, prak-prakan soreang cup koi show 2020 hiji ngelarapkan protokol kesehatan anu rekep. Temimiti wajib masker, dites swab antigen, tur make aplikasi peduli lindungi, ker ngakses asup ka lokasi kontes. Sasalad COVID-19 anu narajang Indonesia tisaprak awal tahun 2020 mangaruhan mangpirang sektor salah sajina kagiatan kontes. Di Kabupaten Bandung, satu tas kungsi kateg leuwih tisa taun, komunitas anumi gandrung lauk koi antuk nabisa ngokolakeun deui kontes. Eta kagiatan anu dijejeran soreang cup koi show 2020 hiji kahiji teh dikokolakeun ku komunitas anumi gandrung lauk koi di Dom Balerame, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Eta kontes mangrupa anu munggaran dipaju tisaprak sasalad COVID-19 dicindekeun ku pamarentah. Kukituna, eta kontes di papag kawan suka bungah kumang ratus-ratus patandang anu asalna timang pirang kota di sakuliah Indonesia. Di Namprona, eta kontes soreang cup kahiji teh di iluan ku 2.200 genep-genep lauk koi mang pirang jenis di 840 genepan patandang. Genang tayungan keamanan patandang turta panitia, eta kagiatan ngelarapkan protokol kesehatan anu rekep. Boh panitia, boh patandang wajib make masker, dites swab antigen, turta make aplikasi peduli lindungi ker akses asup ke lokasi kontes. Sudah tidak ada kontes terkait dengan adanya pandemi ini, alhamdulillah rekan-rekan antusias sekali. Terutama untuk akses jalan pun di sore ini tidak terlalu jauh ya, dari keluar tol langsung ke arena. Gimana? Protokol kesehatan. Untuk protokol kesehatan yang kita lakukan, yang pertama untuk juri, kemudian panitia kita lakukan dulu swab. Itu dilakukan sebelum pelaksanaan rapat terakhir. Kemudian untuk para peserta yang hadir, setelah masyarakat yang berkunjung sini, kita siapkan barcode di depan untuk bisa mengetahui jumlah kapasitas yang ada di area ini sesuai protokol kesehatan di 50% ini. Sababaraha patandang sapuk jeung aturan ti pihak panitia lantaran protokol kesehatan salila kontes dipaju kacida rekepna, tepika keamanan patandang kajamin serta mampu ngaminimalisasi sumebarna COVID-19 di lokasi kontes. Koi ini sangat baik karena setelah sekian lama tidak ada event untuk kontes koi, ini bisa dilaksanakan lagi di Soreang. Dan harapan saya selaku pecinta ikan hias, ikan koi, ini bisa terselenggara di masa pandemi ini dengan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga kita terus bisa mengembangkan potensi ikan koi atau ikan hias ini di masyarakat. Di nanas-nasna, upama soreang cup koi show kahiji sukses dikokolakeun kalawan ngelarapkeun protokol kesehatan anu rekep, kagiatan samodel kitu bakal dipaju kalawan mayang saban tauna keur ngahasilkeun lauk koi anu kualitasna nyongcolang, timang pirang patandang anu migandrung lauk koi di sakuliah Indonesia. Rezitia Prasaja, Bandung TV.